Bencana besar di Israel. Wilayah lepas pantai Jaffa di Tel Aviv, Israel, baru-baru ini mengalami dua musibah alam secara beruntun, yaitu banjir dan angin puting beliung. Kabar ini tersebar setelah muncul sebuah video yang merekam momen angin puting beliung menerjang kawasan tersebut. Menurut laporan dari Teen Alerts, angin puting beliung ini terjadi pada pagi hari tanggal 15 Oktober tahun 2023, waktu setempat. Peristiwa ini terjadi setelah kota Tel Aviv dilanda banjir bandang akibat curah hujan yang sangat deras. Sementara itu, pada saat yang sama, Israel tengah mengalami peningkatan ketegangan karena rencana pengerahan pasukan untuk serangan darat ke jalur Gaza. Pengerahan pasukan ini akhirnya ditunda sementara karena cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Sebuah pernyataan dari Teen Alerts menjelaskan, waterspout, angin puting beliung, tercatat pagi ini di lepas pantai Jaffa, Tel Aviv, Israel. Kejadian ini terjadi setelah banjir bandang melanda Tel Aviv akibat hujan lebat. Video yang merekam peristiwa ini menjadi viral di berbagai media sosial seperti Twitter dan Instagram. Banyak warganet mengaitkan peristiwa alam ini dengan doa yang dinyatakan oleh umat Muslim di seluruh dunia untuk menjaga Palestina. Ingatlah kekuatan doa umat Muslim, insya Allah doa mereka akan diijabah oleh Allah, ujar salah seorang warganet. Mereka tampak begitu sombong, ya Allah, berikanlah mereka pelajaran yang lebih besar dari ini, ungkap warganet lainnya. Apapun yang terjadi, Israel, ketika Allah berkehendak, alam akan bersuara, kata seorang warganet. Kita bersama-sama mengirim doa untuk warga Palestina, ujar seorang warganet lainnya. Demikianlah rangkuman mengenai kejadian musibah alam yang menimpa lepas pantai Jaffa, Tel Aviv, Israel, serta reaksi dari beberapa warganet di media sosial terkait peristiwa ini. Alhamdulillah.